sekali lagi kalau execution. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Game yang kedua, King Empire Esports tentang Homeboys. Adakah King Empire akan menyebabkan kedudukan ataupun Homeboys akan membantai 2-0? Sama-sama kita saksikan perlawanan Milan Homeboys. Final bakal-bakal 4-0, Pak. Ya ke? Empire Esports akan mula membaham. Ini ulangan ke hero sama? Betul, ulangan, Pak. Kali ini maruah mereka Cici counter Yuzong, Pak. Cici counter Yuzong. Aku rasa Yuzong yang menang kali ini kot. Kot lah, tak salah aku lah. Aku pun tak pasti. Kunci untuk mereka dapatkan menentang semula RSG di lower bracket final. Tanpa melengahkan masa, kita terus masuk ke dalam Land of Dawn. Sekali lagi drafting yang cukup unik dipamerkan oleh kedua-dua pasukan. Kemungkinan kita akan menyaksikan dua gasing. Ni drafting tak banyak perubahan, guys, eh. Special bus punya baca ni pun apa ni? Alo lo lo lo. Wadop, wadop. Kara Iman, thank you for the donation. Moga dimurahkan rezeki. Saya rasa pasukan yang ada Carmilla power spike dia jauh lebih awal. Sebab kalau kita nak berbual pasal chip power spike level 4 pun, Vita pun memang tinggi. Tapi sengaja tak beli room dulu ke? Ke dia beli room sama ni, guys, dengan Deto ni? Bila banding dengan Carmilla, saya rasa antara Carmilla kongsi level. Tak juga boleh katakan dua-dua boleh Carmilla. I'm susah nak cakap, tapi saya punya insting, saya rasa Carmilla punya power spike kuat lagi berbanding dengan chip pada game ni. Ya, sebab kalau kita melihat so Jin masih ada lagi area tadi. Sebabkan kemampuan mereka menggunakan hero masih Zon beri gangguan di area jungle. Sekarang ini untuk retribution telah digunakan oleh Suzujin. Ada heavy speed. Jadi daripada sudut objektif mungkin akan dimenangi oleh King Empire Esports, tapi kena lihat apakah respon daripada Udil, apakah respon daripada Zon terlebih dahulu, dan terutamanya bagaimana situasi di bahagian EXP. Tapi sebelum itu nampaknya tekanan lebih tinggi lagi kepada Nets di bahagian atas buat ketika ini. Sekarang ni saya tengok berdasarkan dua-dua punya pasukan, saya rasa untuk pasukan Homeboys disebabkan mereka punya kekuatan memang dekat kawasan river, mereka akan kuat dekat kawasan turtle. Jadi saya rasa untuk King Empire, mereka kena menangkan mereka punya side lane. Transitionkan kemenangan mid pergi kepada side. Sebab mereka ada player seperti Sasa dan juga Smooth yang kuat dekat side lane. Saya rasa agak rugi kalau tak membantu mereka. Tapi dalam masa sekarang ni, bila mereka berjaya untuk menekan Deto untuk berundur sedikit, ini akan membantu Udil untuk bermain passive Valentina tu dengan jauh lebih berkesan. Betul. Vita digasak kat sini. Sekarang ni terus saja mereka akan menekan. Oh, flicker digunakan oleh Vita. Akan dihentak ke tanah, tapi Vita mampu untuk menggunakan flicker bagi melarikan diri. Sujin masih lagi ada heavy spin. Ini jawapan yang bukan baik kalau pasukan GB akan cuba bunuh ni dulu. Smooth ni. Okey, tak. Ada ruang nampak ya. Zon masih lagi belum level 4. Sujin menerima damage agak banyak kat sini. Heavy spin sepat terkena. Purify telah digunakan oleh sepat. Okey, ini satu pilihan baik, guys. Menggunakan purify. Tapi sepat nampak kayaknya bakal dihukum oleh Smooth. CB bakal ditumbangkan oleh Deto. Udil nampak kayaknya bakal ditumbangkan oleh Smooth. Turtle yang pertama akan didapatkan percuma oleh King Empire Esports. Berjaya untuk mendapatkan comfort pick, hero yang selesa untuk King Empire Esports. Mereka bermain dengan lebih hebat lagi. Dan ini 3-0, guys, eh, di fasa early game, 1200 gol dengan oleh King Empire. King Empire Esports mampu untuk memberikan respon. Tetapi, Lafel, apa yang telah terjadi dalam teamfight tadi? Ini kenapa saya susah nak jawab sebab punya power spike lebih tinggi disebabkan. Oh, tapi sebelum tu, sakit juga tu. Damage yang sangat-sangat besar. Nampaknya masih selamat. Bapak sakit ni damage Vita. Siapa punya AOE damage dan juga crowd control lebih tinggi, kekuatan lebih kuat dekat kawasan turtle. Di mana saya menjangkakan King Empire Esports sepatutnya lagi besar. Tetapi disebabkan Homeboys ada Curse of Blood, mereka punya AOE jadi lebih besar. Tapi disebabkan Zorn lambat mendapatkan level 4, itu yang menyebabkan King Empire Esports terbunuh. Ultimate daripada Vita. Zorn membuka ultimate juga. Heavy spin lah digunakan oleh Sujin. Chibi digasak kat sini. Daripada Udil juga TV mati ni. Sekarang ni akan menjadi mangsa. Vita sangat-sangat low. Dia akan ditumbangkan terlebih dahulu. Vita nyawa sangat-sangat rendah. Masih lagi mampu untuk melarikan diri. Oh, smooth jadi game ni. 2-0-2, guys. Nampak yang potent yang dikeluarkan oleh Vita. Kan tetapi sepat cuba untuk mencuri plating kepada Sasa. Walaupun Lycan Pons boleh dikatakan dalam perjalanan untuk membaham mangsa. Namun begitu, King Empire Esports masih lagi gembira dengan kills banyak 4 pada minit yang keempat, dan di mana daripada sudut objektif juga dimenangi oleh mereka. Namun begitu, perbezaan ekonomi hanya 1,000 gol saja. Homeboys nampaknya mereka masih lagi berjaya untuk
menempatkan resources di kawasan yang berbeza. Tapi sekarang ini nampaknya mungkin ada sekali lagi. Sujin tak ada heavy spin ni. Sasa cuba mengasak zone. Heavy spin telah digunakan oleh Zon. Benji juga telah dibuka oleh Zon. Zon jadi tumbangan dengan mudah. Satu heavy spin yang baik daripada Sujin. Pergerakan mereka kali ini nampak begitu yakin dan mereka tahu 5-0. Setiap kali dengan adanya portal, mereka tak perlu nak risau apa-apa langsung. Gol ni daripada King Empire sebenarnya sangat-sangat bagus disebabkan kita kena tengok gol tu pergi ke arah mana. Sasa sekali ini satu kill dan juga satu assist. Dia punya level pun satu level di atas Nets. Jadi dekat sini, saya rasa 1,800 ni sangat-sangat besar. Sebab betul yang kedua nampak kini tak akan dikontes oleh Homeboys. Untuk Rogers memangnya heroes noble dan di mana antara kelebihan adalah damage beliau hadir daripada passive kebanyakannya. Jadi boleh saja menyertai team fight dengan lebih awal. Jadi walaupun CB Nets dibiarkan untuk mendapatkan farm. Digasak oleh Victor ultimate daripada, wah ini mati CB. Serius. Perseorangan begitu sahaja. Perseorangan diri. Akan ditumbangkan sekali lagi kali ini 0-3-0. Cepat cuba mendapatkan objektif kat sini. Terus saja dicari di game. Sempat macam mati. Free Fire dah guna. Hidup buat kena sedut ni. Sempat masih lagi hidup. Oh, hidup. Seeker dia gunakan. Oh! Pemain baik pada sempat. Sempat berjaya untuk menerbalikkan keadaan. Thank you someone for the tearing Indonesian hype up. Petang tadi restream gimana? Eh, pagi tadi. Saya ada je depan PC. Cuma ya baru hidup kan. Mamai-mamai lagi orang kata. Mandi dulu apa semua dulu. Save energy dulu. Sasa heavy spin lah digunakan. Tower berjaya dapatkan oleh Sasa. Hanya untuk dapatkan tower. Turret sahaja yang mereka cari. Pasukan Homeboys kehilangan turret yang pertama mereka di bahagian top lane. Jadi Nets perlu bermain secara pasif kali ini. Sekarang kita tengah tengok goal difference dan sememangnya Sasa punya goal difference lebih tinggi daripada Nets. Perbezaan dalam 700 dekat sini. 700 ke? 700, around there, around there. Yeah. Tapi yang penting kat sini adalah lead yang besar untuk King Empire masih kena respect kekuatan daripada Homeboys atas dua sebab. Udil, dia menggunakan Vexana punya ult. Bersama dengan Curse of Blood, di mana kalau tengok kasut yang digunakan oleh Zorn, itu adalah encouragement yang naikkan attack speed, yang naikkan attack power untuk pasukan Homeboys. Jadi damage yang boleh dikeluarkan oleh Nance dan juga Udyr akan di-amplifykan dengan Rombus tu bersama dengan Curse of Blood. Jadi selepas ni dekat dalam team fight, kekuatan Homeboys sebenarnya lebih tinggi. Jadi perbezaan 2,500 kat sini, perbezaannya lebih ketat dengan 700-800 gol. Tapi yang menariknya, untuk fasa awal game ini, di mana Vita walaupun menggunakan chip, jarang kita melihat shortcut digunakan buat kali ini sebab mereka juga right, memberikan tanda ketiga hormat kepada kemampuan Camilla memberikan serangan balas. Tak cukup manpower ni. Aku rasa kalau Chibi, kalau nak betul ambil turtle ni juga nak kontes kan, dia akan cuba-cuba macam pancing je kot. Sebab tu Chibi tak keluarkan diri ni sebab teammate dia semua dekat atas. Vita datang dari belakang. Ini bencana mat. Okey, tidak. Chibi masih lagi hidup. Betul. Perfect turtle untuk Sujin. Mampu untuk melarikan diri, melepaskan sahaja turtle tersebut ke pasukan King Empire Esports. Tak ada dekat bahagian tengah, mungkin akan menjadi fokus. Tapi mungkin juga dalam masa yang sama, agak berbahaya kalau mereka nak terus dapatkan objektif tersebut. Segala turtle telah pun diambil oleh King Empire Esports. Boleh dikatakan permulaan yang cantik untuk kali ini. Tapi adakah ini situasi untuk Homeboys mula merasa panik ataupun mencari jawapan buat seketika waktu ini, Lafel? Saya rasa belum perlu panik lagi disebabkan mereka punya team fight capability itu masih ada. Cuma seperti mana yang Kakuri cakap, sekarang ini King Empire Sport mereka tak memaksa apa-apa fight. Mereka gunakan shortcut tu pun cepat sangat low kan? Perbezaan cepat satu level. Dan diorang back off and then cakap, okay, dah tak apalah. Jadi Nets memang tak suka pakai free fire lah. Tak tahu tu. Aku tak tahu ni. Perubahan gameplay dekat sini. Fakt tu memang ESP push je apa? Tak tahu mungkin ada job desk yang dia nak buat. Di mana mereka menggunakan skill mereka hanya untuk zoning. Tak semestinya mereka nak all out pergi pada war. Ya, di mana zoning boleh saja digunakan untuk mengambil objektif, untuk mengambil kawasan yang dimiliki oleh pasukan Homeboys. Bitter daripada belakang, sepat. Sekarang ini tekanan diberikan kepada sepat. Digasak kat sini, sepat. Berjaya ditumbangkan dengan mudah. Kesemuanya telah pun tiba. Chibi masuk. Ultimate pada zone. Oi. Chibi down. Betul ke ni? Nets. Berjaya menumbangkan Vita. Adakah ni Wood? Udil. Menggunakan flicker. Kali kejar oleh Smooth. Udil. Jadi tumbangkan. Aku rasa. Tak tahu macam tak Wood guys. Sepenuh berbalas
2 buat ketika ini Lafel. Yang tadi tu macam tak out, macam terlampau awal. Team jauh jauh kat mid tu. Belum ready tu team fight. Kena bermain secara lebih selamat menantikan power spike daripada Nets terlebih dahulu. Mereka kena ada togetherness sebab tadi saya tak pasti apa mereka punya communication. Best option kan ambil LCC. Tak tahu duk ucup. Manakala RG kalangan SRG lah betul. Jalan kaki dan kita nampak di mana Curse of Blood digunakan oleh Zorn agak awal. Dan pada waktu tu, kalau Chibi punya damage circle 3 kali sekalipun, damage dia masih tak mencukupi. Bila Nets dan juga Udil dah sampai, Curse of Blood dah tak ada. Jadi, maximisekan damage dan juga crowd control tu dah hilang. Pelaksanaan serangan masih lagi perlu dikemaskan oleh pasukan Homeboys buat ketika ini. Terutamanya kalau mereka ingin memberikan saingan kepada pengambilan lot yang pertama ini, di mana sekarang ini kedua-dua pasukan bersiap sedia di kawasan tersebut. Masih lagi menari berdansa di hadapan lot. Tapi lihat Sepat dan juga Udil. Sepat dan Udil cuba poking damage dealer. Damage dealer lah lot. Meter ultimate daripada zone. Heavy spin terkena ke area zone. Akan tetapi Nets dikejar oleh... Wah, got light smooth. Shutdown menjadi dapatkan oleh Chibi. Menumbangkan smooth. 4 berlawan 3 di sini. Semua dah all in. Satu berbalas dua. Menang daripada segi jumlah. Di mana King Empire Sport boleh saja cuba memangsa untuk... Udil tak nak ambil ulti heavy spin ke? Ini, di mana kan? Masih lagi ada. Tetapi GB juga sentiasa akan menjadi satu aspek yang boleh dikatakan berisiko tinggi. Tapi apabila GB telah melakukan recall, peluang terbaik telah direset. Berjaya untuk menghalau sesuji untuk kembali pulang buat seketika waktu. Tapi enemy boleh masuk juga pasal boleh. Dirot kau main solo. 4 dibukul untuk pasal King Fire. Mereka tak banyak al-badang jarang orang guna. Cuma satu benda yang kita boleh tak tahu dekat sini. Di mana King Empire saya rasa mereka pergi nanti arti Camilla tu pak. Dengan sangat-sangat baik. Di mana ke sebelah digunakan oleh Zorn dan mereka terkena dekat hujung-hujung saja. Dan seperti mana macam Prof Mi cakap, keluar saja daripada zone ke sebelah baru mulakan perlawanan. Dan kita boleh nampak targeting daripada pasukan King Empire. Orang yang lockkan Zorn. Okay, ini fasa mid game guys. King Empire Zorn megang goal lead 4700 goal lead. Jadi Sun saja punya job desk. Kau yang hentam Zorn. Kau tangkap Zorn, kita bunuh dia. Orang lain macam seperti Nets. Sepat kena hati-hati. Suzujin cari Zorn je. Ya, tapi Suzujin nyawa saya sangat rendah. Refresh lah digunakan oleh Sepat. Nampak kayaknya Sepat sangat-sangat low. Bakal dicari oleh Smooth. Lord. Siapa dapat? Oh, Chibi! Sepat jadi tumbangkan. Chibi bakal ditumbangkan oleh Sasa. Satu kira berjaya untuk dapatkan. Semua cuba untuk dapatkan yang kedua. Walau bagaimanapun mereka terpaksa atau berundur selepas kesilapan yang mereka laksanakan sebentar tadi. Suzujin terima terlalu banyak sangat damage sebelum mereka betul-betul start teamfight. Ini disebabkan perbezaan fokus masing-masing. Seperti yang katakan oleh Lafer sebentar tadi, Suzujin memberikan fokus lebih tinggi lagi kepada Zon. Tetapi ini juga memberikan ruang di mana Lord sepertinya terabai dan boleh menjadi fokus utama kepada pasukan Homeboys sebentar tadi. Lord sekarang ini menjadi milik pasukan Homeboys dalam perjalanan di bahagian bawah. Tetapi King Empire Esports berdasarkan line up mereka tak ada masalah untuk mempunyai high ground melakukan pertahanan dengan lebih mudah. Jadi saya juga sedikit tertarik untuk melihat bagaimana Homeboys ingin melakukan serangan sebentar sahaja lagi. Alright, Lord di push. Homeboys punya kesusahan sedikit draft dekat sini adalah mereka tak mulakan banyak perlawanan. Di mana GB yang sepatutnya mulakan perlawanan tapi Dato setiap ultimate daripada zone. Suzujin menggunakan heavy spin. Wah, damage agak banyak kat situ. Dato bakal ditumbangkan mungkin. Ya, Dato menjadi tumbangkan. Tidak berjaya. Hanya energy eruption sahaja sudah pun mencukupi. King Empire Esports. Oh, smooth, 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 smooth. Tapi semua ada naga. Naga, smooth, lari. Petrify. Wah, mati smooth. Oh, hampir guys, hampir guys. Semus nyawanya masih lagi ada. Golit nampak gayanya semakin mendekat untuk mendapatkan kesusahan mereka oleh Homeboys. Dynasty Curse of Blood buat ketika ini masih lagi menjadi ancaman yang cukup besar kepada King Empire Esports. Dan sekarang ini dengan kehadiran dan Dato mungkin mereka boleh sedikit banyak memaksa Imperator. Di mana tiada lagi Holy Defense untuk memberikan sedikit sebanyak bantuan. Tetapi nampaknya Homeboys memilih untuk melakukan perkara berdisiplin sedikit supaya tidak memaksa. Cepat dikejar ni. Melakukan push secara tergesa-gesa. Dan sekarang ini untuk King Empire Esports. Mereka juga Liter di belakang. Mula menggunakan shortcut untuk melakukan serangan di bahagian belakang. Dia macam awal-awal, Smooth nak cari balik. Next, okay. Yeah. Tak ada damage lagi. Tapi bila dah masuk ada 3 item. Nak cari kantai next, position Udil ni.
Baru dia macam sakit juga akhir ini. Wah, tadi tak sakit. Tadi macam heavy spin. Dua. Dapat dua Mat. Aduh, Udin menjadi tumbangkan. Chibi bakal jadi mangsa seterusnya nampak gayanya. Ya. Wah, ini bencana. Smooth masih lagi hidup. Baik hidup heavy spin tadi hidup. Tangkapan yang cukup besar sebentar tadi. Berjaya untuk mendapatkan dua. Cepat dikejar oleh Sasa nampak gayanya. Dan juga Chibi sebentar tadi. Dan saya tak pasti bagaimana Suzujin berjaya meletakkan diri beliau di dalam posisi yang terbaik sebentar tadi, Lafel. Sekarang ni masalahnya nak MVP bagi siapa? Kalau apa annoying bodoh guys. Kici macam ni. Dua-dua main dengan sangat-sangat baik. Dan sekarang cepat cuba untuk melarikan diri. Jumpa dengan Sasa. Tapi nampak gayanya cepat. Selamat. Lord dan naik. Dan nampak gayanya Suzujin. Lord telah dimulakan oleh Suzujin. Ya, dengan Vita yang akan ditekan terlebih dahulu. Oh, damage yang sakit. Vita bakal ditumbangkan mungkin. Ya, ditumbangkan oleh Nets. Heavy spin telah digunakan oleh Suzujin. Nampaknya Lord bakal jadi percuma untuk Homeboys. Mereka ada luas sebenarnya map mereka buat masa sekarang ni. Kawasan sungai dipegang oleh mereka. Dah, tak ada guys. Lord percuma guys untuk Homeboys. Untuk dapatkan Lord. Udil menggunakan Flickr dengan diri. Dipoking kat sini. Dia bakal jadi rata. Dua double kill dapatkan oleh Nets. Mistake has been made from King Empire Esport. Stun daripada Zon, adakah ini bakal jadi penamat untuk game yang kedua? Satu saat lagi untuk hidup, tapi Lord akan tiba dekat bahagian tengah. Adakah Vita yang baik? Saya rasa ini adalah cabaran yang masih lagi 19, 20 saat. Aku rasa boleh end guys. Dia nak paksa end ni. Serius. Ultimate pada sempat. Mokoking Vita. TB. Crystally fokus oleh Udil. GG. Game kedua dimenangkan oleh Homeboys. Kita bakal menyaksikan game ketiga sebentar saja lagi guys.